Hello dan assalamualaikum, bersama saya Safwan kembali semua dalam Saf React Agent Ali Season 3 episod yang ke-6. Aku tak nak cakap banyak, tanpa memuasa kita teruskan. Berapa lama lagi kau sanggup nak hidup macam ni? Betul? Kau tak nak balik jumpa keluarga? Anak-anak kau? Yelah, sebab jadi tebusan kan. Kita kena, dia Rizwan sekarang objektif dia memang nak hapuskan tim numero. Tak perlu risau. Bagai ni bila sampai sana nanti. Apa tu? Profesor, ambil. Setakat ni je yang aku mampu. Oh, Rizwan tahu? Apa dia tu? Seronok pula aku tengok dia orang game motor pula eh. Oh, pilih tim. Pilih teammate. Dia mesti pilih Ali. Oh, aku cakap. Alright. Sebab Ali saja nak bagi konflik dengan Alisha. Pak berdua kan sama teras. Oh. Oh, tak boleh. Ah, aku pun lupa. Kalau macam tu, Iman lah. Iman? Okey. Lepas tu apa, Moon? Eh, Moon dah keluar. Kau enggak ambil gue. Alisha, giliran kamu. Oh, boleh pilih seorang je ke? Oh. Oh, dia pilih Rizka. Okey. Okey. Rudy dengan Alisha. Rosa. Kai. Merajuk lah pula. Kamu masuk pasukan Alex. Oh, outdoor? Punya mission? Inilah masa depan. Dengan penemuan terbaru. Azurite. Hasil kajian azurium sintetik. Azurium, okey. Boleh digunakan dengan lebih bertenaga jet kapal terbang jumbo. Okay. Kapal terbang seperti 747 ni menggunakan dalam 4 liter petrol setiap saat. So, gantikan dengan azurium. Kita tak guna petrol. Oh. Azurium. Lestari. Oh, dia orang buat dia benda. Oh, itulah yang profesor tu bagi. Doktor tu bagi. Benda ni lah. Benda ni boleh buat apa? Boleh apa? Jadi kamera eh. Rizwan. Rizwan. Oh. Ingatkan tak nak terlibat dah. Okey. Microbug yang dilepaskan tadi sedang petakan seluruh kawasan tu. Aku akan tengokkan dari sini. Aku percaya kau takkan lari. Betul? Kalau kawan-kawan sendiri pun kau boleh belot. Aku tak belot. Dan mereka bukan kawan aku. So apa sebab dia? Aku Uno. Bukan perempuan keji itu. Oh, sebab dia tu je. Sebab Uno dah tak ada. Kau so dia attach dengan ni. Kau pada Uno. Bukan Rizwan. Sebab tu kau tak boleh balik sekarang. Tapi aku rasa Rizwan still 50-50 lah. Dia macam tak sure lagi kan. Mungkin ada masalah. Apa dia punya vision dia? Cantik je pakai tudung weh. Cantik. Wah. Alisha, kenalah ada satu dengan pesaing terkuat. Tak berapa cantik lah. Hari tu kan awak ada cakap tentang hilang kawan. Okey. Oh, you go. Backstory? Siapa yang awak maksudkan? Oh, orang senior di tempat saya. Senior. Dia yang selalu bimbing saya. Tolong saya berlatih. Kita saya pun dia lah yang buatkan. Tapi sejak dia dipanggil untuk bertugas, saya dah tak jumpa dia lagi. Oh, busy lah. Tak apa. Apa khabar semua? Ya, buat pertama kalinya dia orang jumpa dengan apa? Ketua baru ni, pemimpin baru. Ejen muda antarabangsa, ada misi yang perlu dijalankan. Okay, ya? Untuk membawa kemajuan ke seluruh antarabangsa kan? Dan ke mana saja kami bawa teknologi cyberraya, mata akan pergi bersama. Minta. Kamu ketepikan semua perbezaan. Fokus pada kekuatan masing-masing dan sedar yang peranan kamu adalah lebih besar dari yang kamu jangkakan. Kumpulan diberikan 4 petunjuk. Okay. Yang akan membawa mereka ke 4 lokasi lencana yang berbeza. Oh, setiap teras. Sekitar pusat sains. Oh. Gitu dah. Jayalah, Sam. Alex, apa kata kau pergi ikut tim lain? Tengok mana lagi lokasi seterusnya. Oh. Ikut je. Oh. Senang. Rosak terus ni. Selalu dia yang laju. Kali ni boleh tak? Dia apa? Fokus. Mesti boleh punya kan. Sebab elemen dia memang speed eh. Zap. Apa dia nak guna brute force ke? Tahan je. Mai.
Memang betul lah. Apa lagi ambil lah. Ya, apa-apa cara sekalipun eh. Alex, okey tak? Ya. Okey. Mana satu? Yang tengah. Oh, dia tambah lagi? What the heck? Alright, yang nombor empat. Pilih cawan yang betul. Aku main teka je. Mana nampak? Oi, tengah ke? Eh, mana Acik? Betul tu nombor empat. Oh, terbang macam tu. Ada graviti kan? Tengok tu. Wah! Lincah, Kim. Siap boleh berselfie lagi. Bagi balik. Dapat. Boleh ke curi daripada tim lain? Sekali lagi, Kai. Aku cuba lengahkan dia. Punya. Boleh sampai ke ni? Bus. Bus Ali. Let's go. Macam tak biasa je kena bus. Yeah, Balik dia. Mana ni? Yeah, let's go. Teruskan Ali. Ya, oh Alex kali ni memang apa banyak kerja weh. Oh, Ali depan tu je lompat. Ya, dapat tak? Alamak. Okay, dapat lengkap dah. So Ali akan pergi ke destinasi yang paling last. Sementara dua orang ni bergaduh. Oops. Ah. Dah sekali Ali yang pergi. Let's go. Bayangkan dua kapten. Lepas tu yang seorang lagi tu Ali biasa je Ali eh. Tapi technically dia layak jugalah sebab tolak markah comot kan. Oh, kenapa ada Rizwan dengan... Joss. Rizwan. Dia nak curi. Banyak persoalan. Itulah dia. Episode 6 Season 3 Agent Ali. Kalau korang suka dengan reaction aku, aku malah nak cari jawapan. Okay, kita tengok je. Korang boleh like. Macam biasa korang boleh subscribe juga. Kita akan jumpa di episod akan datang. Oi, benda makin menarik ni. Aku macam nak rehat. Tapi aku akan terus kot rasanya. Sebab macam best je. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.